Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Mereka harus bersekolah. Anak-anak, penerus bangsa, harapan masa depan. Berantas korupsi di dunia pendidikan agar Indonesia lebih bermartabat. Saya Prabowo Subianto beserta Partai Gerindra mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Andalah yang melahirkan bangsa yang cerdas dan kuat. Dalam perjalanan sejarah, keberadaan suatu peninggalan sejarah, baik berupa bangunan maupun benda warisan budaya, kerap tidak terawat secara baik. Akibatnya, generasi muda tidak mengetahui secara pas tentang perjalanan sejarah suatu negeri. Itu sebabnya, keberadaan Museum Sultan Badrul Alamsyah di Kabupaten Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, diharapkan menjadi medium bagi generasi muda untuk mempelajari berbagai sejarah seni dan budaya Melayu Riau. Apalagi kerajaan Melayu Riau di Pulau Peningan yang terletak di depan kota Tanjung Pinang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu. Adapun aspek sejarah Melayu dan bagaimana menjaga berbagai benda bersejarah ini sangat penting dipertahankan. Ini mengingat kondisi geografis kota Tanjung Pinang yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan juga tak begitu jauh dari kapal batas negara Vietnam, menjadi rentan akan aksi-aksi pencurian untuk dibawa ke luar negeri. Karena itu, wajar jika pemerintah kota Tanjung Pinang berupaya menghimpun semua aset sejarah ini di dalam Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah yang terletak di Jalan Ketapang nomor 2 kota Tanjung Pinang. Keberadaan Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah juga dimaksudkan untuk memberikan ruang yang luas kepada seluruh masyarakat, terutama warga Melayu, agar mengetahui dan mempelajari semua koleksi yang dipamerkan. Walaupun jumlah koleksi di museum tersebut belum begitu lengkap, namun keberadaannya tidak diharapkan dapat memberikan kontribusi besar kepada khalayak. Pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mengharapkan supaya kalangan pewaris benda warisan budaya tersebut dapat menyerahkannya ke pihak pemerintah untuk menambah kasana koleksi museum. Di Kepri, khususnya di Kota Tanjung Pinang sendiri, keturunan Sultan Badrul Alamsyah masih banyak yang menyimpan warisan berupa benda-benda bersejarah.
Adapun gedung museum ini merupakan ex-gedung pertama sekolah tingkat dasar masa kolonial Belanda atau disingkat HIS. Di masa penjajahan Jepang, sekolah yang berdiri pada tahun 1918 ini namanya dirubah menjadi Futsuko Gakko. Pada zaman kemerdekaan, gedung ini tetap difungsikan sebagai sekolah rakyat dan akhirnya dijadikan sekolah dasar nomor 1 sampai tahun 2004. Mengingat gedung ini memiliki nilai penting bagi sejarah awal mula pendidikan Tanjung Pinang, maka gedung ini akhirnya direkomendasikan menjadi museum kota Tanjung Pinang bernama Museum Sultan Sulaiman Badrul Anjar. Koleksi yang dipamerkan di museum ini menceritakan tentang Tanjung Pinang, kota bermula, seni dan budaya, keragaman budaya, dan berbagai jenis keramik yang dikumpulkan dari Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Museum Sultan Sulaiman Badrul Anjar diharapkan dapat menjadi pusat studi wisata budaya, pelestarian dan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih menghargai nilai luhur kebudayaan. Koleksi-koleksi budaya di museum ini cukup beragam. Sebutlah koleksi etnografi yang merupakan benda-benda hasil budaya berbagai etnis. Koleksi lain yakni koleksi teknologika yang merupakan benda hasil teknologi yang menggambarkan tingkat pencapaian teknologi suatu zaman. Yang juga tak kalah menarik yakni koleksi galeri perkawinan Melayu. Terdapat sederet busana pengantin pria dan wanita berikut aksesorisnya, umpamanya koleksi pelaminan Melayu yang menjadi salah satu andalan Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Pelaminan ini ditata sedemikian rupa sehingga pengunjung terbawa pada suasana pernikahan Melayu yang sebenarnya. Adapun keberadaan Museum Sultan Badrul Alamsyah sebaiknya juga mengutamakan aspek ketertiban dan keamanan dengan melibatkan petugas satuan pengaman atau satpam. Berada di jantung kota Tanjung Pinang, letak museum yang berada di pertigaan jalan raya yang selalu ramai oleh kendaraan ini tergolong rawan aksi pencurian. Apalagi siapa saja bisa masuk keluar kompleks museum. Bahkan, sejumlah oknum pelajar saat jam pelajaran berlangsung terlihat bersantai di bangunan-bangunan kecil di kompleks museum tersebut. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Mereka harus bersekolah. Anak-anak, penerus bangsa, harapan masa depan. Berantas korupsi di dunia pendidikan agar Indonesia lebih bermartabat. Saya Prabowo Subianto, beserta Partai Gerindra mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru.
Andalah yang melahirkan bangsa yang cerdas dan kuat. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Mereka harus bersekolah. Anak-anak, penerus bangsa, harapan masa depan. Berantas korupsi di dunia pendidikan agar Indonesia lebih bermartabat.
Saya Prabowo Subianto beserta Partai Gerindra mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Andalah yang melahirkan bangsa yang cerdas dan kuat. Kampung Agas sudah dikenal dengan pasar kuliner Ramadan. Di sini tersedia beragam makanan baik jajanan pasar maupun lauk-pauk serta beragam minuman ringan. Harga-harganya pun terjangkau alias miring. Selama bulan Ramadan ini, ikan-ikan hasil tangkapan di laut dalam bisa diperoleh seharga hanya puluhan ribu rupiah per ekor. Itu pun dalam kondisi siap dibakar di lokasi penjualan. Para pedagang di pasar kuliner Ramadan ini juga didominasi oleh kalangan warga setempat yang berjualan sebagai pedagang dadakan. Jadi makna diri dan kita agar
Lorong-lorong sempit di Kampung Agas pun menjadi padat dengan pedagang dan pembeli selama bulan Ramadan, khususnya menjelang waktu berbuka puasa. Para pembeli yang menaiki kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2, mendatangkan penghasilan yang sangat berlimpah untuk kas kelurahan setempat. Parkir untuk satu mobil misalnya harus membayar Rp1.000. Jadi, bisa dibayangkan jika dalam sehari, mobil yang diparkir di lokasi itu mencapai ratusan unit. Ditanamkan bambu, kutanamkan di pinggiran rana. Pulau batangku satu, indahkan permai bila mata pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Mereka harus bersekolah. Anak-anak, penerus bangsa, harapan masa depan. Berantas korupsi di dunia pendidikan agar Indonesia lebih bermartabat. Saya Prabowo Subianto beserta Partai Gerindra mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Andalah yang melahirkan bangsa yang cerdas dan kuat.